Datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. BoBoiBoy, BoBoiBoy. Terima kasih kerana memilih Yongpin Aero 3. Akhirnya sampai juga. Tak sabar aku nak pergi karaoke sekejap lagi. Kena pergi sikit ni. Ramai-ramai terbanglah tinggi. Tinggi-tinggi. Dik, Dok Kecil tak boleh masuk dalam ni. Tuh, mic dah tutup lagi. Apa kak? Saya meminta maaf atas kesilapan teknikal tadi. Terima kasih dan tolong jangan beritahu bos saya. Terbaik. Ini kena cerita kat Atuk ni. Akhirnya kita sudah sampai ke sektor terakhir. Bagus. Mulakan pencarian. Pencarian dimulakan. Data pencarian menunjukkan kesan tenaga yang tinggi dari salah satu planet. Planet mana? Planet Bumi. Planet Bumi. Bergerak sekarang. Ayah, berani kelajuan tinggi agar tak sabarnya nak jumpa cucu aku. Anda berada di belakang sarisan kuning untuk mengelakkan dilanggar. Terima kasih bang sebab teman BoBoiBoy. Sama-sama. Kirim salam kau tu Abah. Jangan nakal-nakal tau. Bye. Bye. Wush, tak sabarnya nak jumpa tu. BoBoiBoy! Atuk! BoBoiBoy! Dah besar dah cucu Atuk ni. Atuk? Iya. Saya bukan BoBoiBoy. Wah, Atuk nampak makin muda lah sekarang. Hei, bertua punya cucu. Kau peluk siapa tu? Sorry pakcik. Alah, dia pun sama. Entah Atuk ni. Alah, Atuk tak apa. Dah tua. Kau tu muda-muda dah lupa. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dah, jom kita balik. Atuk tahu tadi pemandu kereta api lupa tutup mic. Alah, kau pun pelupa gak. Pakcik ni siapa? Bos, jenis tenaga yang dikesan adalah yang terkuat. Tenaga koko. Apa? Tenaga koko? Bos tak tahu eh? Tahu, tapi lupa. Koko merupakan jenis tenaga yang terkuat. Tenaga jenis ini dipercayai tidak lagi wujud. Apa? Kita mesti dapatkan tenaga ini. Komputer, pasang lampu. Pancarkan imej bumi. Tahu kenapa banyak tenaga koko di sini. Tengok, tak ada sesiapa yang tinggal di planet ini. Itu bulan, bukan bumi. Aku tahu. Tahu tak apa? Diam dulu! Komputer, cari maklumat tentang koko di bumi. Baik, bos. Dah sampai. Turun. Wow!
Wah, antik betul rumah Tok ni. Macam Tuan dia juga. Eh, bertuah punya cucu. Sempat lagi kau pilih Atok ya? Dah, masuk. Ha, antik-antik pun kuat rumah ni. Macam Tuan dia juga. Yelah Tok Abah. Ha, ni bilik kau. Wah, Atok ke yang siap-siapkan bilik ni? Dah tu siapa lagi? Jadilah ni kan. Kau pun bukannya lama kat sini. Wah, bestnya. Elok juga kau datang ni. Boleh kau tolong Tok Abah yang dah tua? Tolong tidur. Ish, budak ni. Orang tengah cakap dia tidur pula. BoBoiBoy, bangun. Kesian cucu aku. Penat sangatlah tu. Nampaknya penduduk bumi menggunakan koko sebagai sumber makanan. Apa? Mereka makan koko? Mereka tak tahu ke yang koko ini adalah tenaga yang terkuat? Elah, dia pun baru tahu tadi. Diam! Turun ke bumi dan bersedia untuk membuat pengumuman. Aku akan paksa penduduk bumi untuk menyerahkan koko. Tok Abah! Tok Abah? Mana pula Tok Abah ni? Hah? Mana? Hah? Jumpa di kedai Tok Abah? Okey, kunci pintu. Dah. Sekarang cakap hai kat Yaya. Rupa dia macam ni. Yaya? Hai, BoBoiBoy! Ish, kau ni. Longgar jantung aku. Eh, mana kau tahu nama aku? Oh, Tok Abah yang bagi tahu. Kecoh lah Tok Abah ni. Oh, Tok Abah suruh cakap, terima kasih bagi biskut semalam. Sama-sama. Tok Abah mesti suka biskut tu, kan? Entah, mungkin kot. Okeylah, Yaya. Aku nak pergi kedai Tok Abah ni. Kedai Tok Abah? Ha-ha. Alah, senang je. Kau belok kanan, lepas tu... Eh, tak apa, tak apa. Tok Abah dah tulis dah kat kertas ni. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, mula-mula kau turun tangga dekat rumah Atok tu. Lepas tu kau lintas jalan. Jaga-jaga tengok kereta. Kau turun tangga sikit lagi. Lepas tu jaga-jaga kat bukit tu. Ada banyak anjing. Ha, nanti kau akan sampai ke ladang getah. Lepas ladang getah tu, kau akan sampai ke pantai. Ha, lepas tu kau terus je. Terus je lagi. Sampai kau nampak kedai tu. Ha, dah sampai pun. Penatlah. Macam mana Tok Abah jalan kaki ke sini tiap-tiap hari? Kesian Tok Abah. Tak payah kesian. Atok naik motor. Lagipun dekat je. Dah tu, Tok Abah suruh jalan jauh-jauh tu kenapa? Saja. Kasih exercise sikit. Untung dapat Atok macam ni. Hai, BoBoiBoy. Penat. Kan? Itulah. Orang nak tunjukkan tak nak. Bukan tak nak. Malulah Mimi. Eh, Mimi? Aku Yaya lah. Oh, iya ke? Ingatkan Mimi tadi. Ish, kau ni. Aku ingat nama kau tak ingat nama aku. Dah. Jangan nak bertekak. Kan tak ada orang nak datang kat kedai Atok ni. Eh? Kedai apa ni? Lah, kedai tu sendiri pun tak tahu ke? Eh, siapa kau ni? Tak tahu tak apa. Biar aku terangkan. Inilah Tok Abah Koko Tiam. Siapa dia ni Tok Abah? Tok Abah Koko Gopal. Tiam. Pelanggan setia Yashin Nafri je. Yang diperbuat dari coklat. Ada kek coklat, aiskrim coklat, cekoda coklat. Dan yang terbaik, Tok Abah Special Hot Coklat. Macam tak betul je budak ni. Tok Abah hanya menjanjikan yang terbaik dengan motonya, Janji Best. Jadilah pelanggan setia seperti saya dan nikmati potongan harga sehingga 100%. Oi, mana ada memandai juga ni. Hai. Oh, aku BoBoiBoy. Kawan baik kamu. Tok Abah, saya sudah jadi kawan baik dia. Boleh dapat free hot coklat tak? Apa? Aku tanya je.
BoBoiBoy, angkat telefon. Hello? Halo, Tok Abah. Oh, ini bukan Tok Abah. Oh, ini BoBoiBoy eh? Ya. Saya Ying. Saya mau order minum. Oh, boleh. Nak order apa? Special hot coklat satu. Okey. Tok Abah, special hot coklat satu. Minum sini ya. Minum sini. Okey. Huh? Terima kasih. Sama-sama. Ying, kenapa kau tak order kat sini je? Malu, Ma. Yang lain. Dia memang macam tu. Baik kau tengok TV ni. Penduduk bumi, aku adalah Adudu dari planet Atata 3. Serahkan kesemua biji koko atau hadapi kehancuran. Weh, apa sel kau tukar? Tak best lah cerita ni. Best lah. Mereka ingatkan pengumuman tadi adalah rancangan TV. Tak guna. Encik Bos, aku telah mengumpul maklumat tentang penduduk bumi. Sungguh menakutkan. Apa yang menakutkan? Tengok ni, Encik Bos. Lihat apa mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk hijau. Mereka potong makhluk-makhluk hijau menjadi kecil. Lepas tu mereka masuk ke dalam air yang mendidih. Dan akhirnya, mereka hidangkan kebenaran anak mereka dan paksa mereka makan sampai licin. Kenapa mereka sangat kejam dengan makhluk hijau seperti aku? Lebih baik aku warna purple. Padahal mereka tak pedulikan pengumuman tadi. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita kena gunakan bola kuasa. Tapi bos, bola kuasa memerlukan kuasa yang tinggi untuk diaktifkan. Aku tahu. Kita gunakan tenaga koko. Bro, pergi keluar dan curi koko. Kenapa aku pula Encik Bos? Sebab kau warna purple. Alah, kenapalah aku warna purple? Okey, BoBoiBoy. Aku nak keluar. Kau jaga kedai ni kejap. Alah, tu BoBoiBoy mana tahu. Kalau orang ramai datang nanti macam mana? Alah, orang je. Bukannya alien. Bye. Apalah tu Abah ni. Kalau alien datang betul-betul nanti macam mana? Nasib baik dia tak nampak aku. Alamak! Warna papai pun tak selamat! Oi! Menjadi! Jangan lari! Jangan makan aku! Aku tak sedap! Habislah aku. Tok Abah mesti marah. Apa benda yang curi koko tadi? Dia masuk ke mana tu? Encik Bos, aku telah berjaya mencuri koko. Bagus. Terima kasih. Aku memang... Apa salah aku? Kau memberikan maklumat yang salah. Penduduk bumi sebenarnya tak makan malu hijau. Gambar yang kau ambil tadi adalah gambar sayur-sayuran. Oi, berhenti! Mana kau nak pergi, ha? Nak pergi pulangkan koko ni lah. Apa sal kau nak hantar balik koko tu? Mai sini! Yalah, penduduk bumi kan tak ganas. Jadi kita tak perlukanlah koko untuk aktifkan bola kuasa. Komputer, lebang dia! Baik, bos. Pendek akal, inilah satu-satunya masa untuk kita aktifkan bola kuasa dengan tenaga koko. Dengan bola kuasa, kita akan takluk bumi dan rapaskan semua koko. Aduh, sakitnya. Sudah, ikut aku ke bilik senjata. Itu alien dalam TV tadi. Komputer,
Masukkan koko tu sekarang. Baik, bos. Dengan tenaga koko ni, bola kuasa akan dapat diaktifkan. Oh, macam tu dia dapat tenaga. Aku mesti ambil balik koko tu. Bos, bola kuasa memerlukan sedikit masa untuk diaktifkan. Apa? Aku nak tengok kuasa koko sekarang. Eh, apa? Komputer, masukkan koko ke dalam probe. Baik, bos. Macam mana probe? Apa kau rasa? Oh, Aku rasa koko ni sedap! Apa? Bro! Bos, prop sudah memasuki magma. Komputer, buka lampu sekarang! Aku Super Pro, robot pembusnya! cukup! Hello. Apa ala-ala? Kalau kapal ni meletup, kau nak ganti? Bos, bola kuasa telah diaktifkan. Bagus! Mari ikut aku. Dengan bola kuasa dan Super Pro, kita pasti akan... Hai, jumpa lalu. Bos, itu bola kuasa. Bro, kejar! Komputer, tutup pintu masuk! Hiji bos? Budak tadi dah melepaskan diri dengan bola kuasa. Tak guna! Cari dia sampai dapat! Cari! Mana kau pergi, BoBoiBoy? Risau tu! BoBoiBoy kejar alien tadi. Dia curi koko ni. Masa BoBoiBoy nak ambil balik, ada robot besar kejar tadi. Kau terlebih koko ni. Tok Abah, Tok Abah dengar tak apa BoBoiBoy cakap ni? Dengar. Dah, jom balik. Orang suruh jaga kedai, dia pergi tempat lain. Tok Abah tak percaya lah cerita aku. Hai, bola. Macam mana nak bagi Tok Abah percaya lah? Aku tahu! Alamak! Aduh! Kau ni bola kuasa adudu. Adudu? Nama aku Ojo Bola. Apa kau nak dengan aku? Cakap! Loh. Aku nak bagi kau kuasa lah. Kuasa? Ya, kuasa. Bos, satu gelombang tenaga yang kuat telah dikesan. Itu mesti dari bola kuasa. Cari lokasinya. Wah, apa ni? Itulah, power base kuasa. Kenapa kau bagi aku? Kan kau yang aktifkan aku. Betul tu. Jadi, apa kesan aku? Wah, kuasa elemen! Kau boleh gunakan kuasa-kuasa yang ada di planet ni? Ya ke? Macam mana aku nak gunakan kuasa aku? Sebab untuk gunakan kuasa ni, kau perlu banyak latih. Sebab ianya antara kuasa yang paling suka. Yo, kau telah berjaya mengulur dari ilmu peti. Macam mana kau lakukan?
Macam ni je. Tak jadi apa-apa pun. Macam mana aku buat tadi, ya? Panas! Uish, nak hujan lebat ni. Wah, hebat! Elmer angin! Uish, terbaik! BoBoiBoy, tutup tingkap bilik! Alamak, Tok Aba! Huh, macam mana ni? Macam mana ni? Gempa bumi! Gempa bumi! Gempa bumi! Hmm? Mana ada gempa bumi, Tok? Dah. Tutup tingkap tu. Nak hujan dah ni. Baik, Tok. Nasib baik Tok Aba tak nampak. Sekarang ni aku dah jadi superhero. Wah, kau dah gunakan elemen tanah. Gempa bumi! Jangan takutkan langit yang gelap, ayo beranikan diri saja. Kita hadapi semua bersama. Marilah kita pergi mengembara. Inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bersedia.